Pemirsa, berbagai penerbangan maskapai Lion Air dari Bandara Soekarno-Hatta mengalami penundaan. Pihak maskapai hanya menyatakan terjadi masalah operasional. Penerbangan yang mengalami penundaan sejak Minggu malam adalah penerbangan tujuan Lombok, Bengkulu, Surabaya, dan Banjarmasin. Delay massal atau penundaan ini terjadi sejak Minggu malam yang sempat membuat ratusan penumpang marah dan memblokir landasan. Ratusan penumpang akhirnya diberangkatkan secara bertahap hingga pukul 9 pagi tadi.